Pertanyaan dari Muti ya, beliau mengatakan, apakah di zaman sekarang membaiat masih berlaku? Karena sebagian orang masih membaiat dengan alasan karena Nabi SAW pernah melakukannya. Iya, membaiat sampai sekarang masih ada, dan ini adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mereka kaum muslimin membaiat Abu Bakar, mereka membaiat Umar, membaiat Utsman, membaiat Ali, dan juga para pemimpin kaum muslimin. Dan apa yang dimaksud dengan baiat di sini? Ini maksud dengan baiat yang kita maksud di sini adalah baiatnya rakyat kepada pemimpinnya. Ya, berbaiat untuk mendengar dan taat. Selama itu bukan di dalam kemaksiatan. Maka ini disyariatkan. Sebagaimana dahulu para salaf yang mereka membaiat khulafa ar-rasyidin. Mereka membaiat para khulafa dan juga pemimpin kaum muslimin. Ya, dan janganlah kita memahami bahwasanya dimaksud dengan baiat di sini adalah baiat kepada seperti misalnya pemimpin organisasi. Ini pemahaman yang salah. Ya, atau pemimpin aliran. Ya, atau baiat-baiat yang lain. Ini baiat-baiat yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Baiat yang dibenarkan di dalam agama kita adalah baiat seorang rakyat kepada pemimpinnya. Itu yang dibenarkan. Dan baiat di sini, ya, tidak harus kita bersalaman langsung dengan pemimpin kita atau penguasa kita. Karena di sana ada wakil-wakil kita, ya, yang mereka adalah para tokoh, ya, para pemimpin kabilah misalnya, yang mereka mewakili kita untuk berbaiat kepada penguasa. Ya, jadi baiat di sini tidak diharuskan seorang supaya sah baiatnya dia berjabat tangan langsung dengan penguasa, tidak. Ya, kita sudah mewakilkan kepada orang lain, kepada tokoh-tokoh masyarakat, merekalah yang berbaiat langsung kepada penguasa. Karena kalau diharuskan masing-masing bersalaman dengan penguasa, tentunya ini bukan perkara yang kita mampu. Ya, bagaimana penduduk yang jumlahnya ratusan juta langsung datang ke penguasa dan bersalaman langsung kepada beliau, dan bagaimana beliau mampu untuk bersalaman dengan seluruhnya? Kita memiliki perwakilan, merekalah yang berbaiat langsung kepada penguasa. Adapun kita, maka yang penting kita mendengar dan taat kepada penguasa kita, selama bukan di dalam kemaksiatan. Adapun yang dilakukan di dalam sebuah organisasi atau sebuah aliran atau sekte yang mereka membaiat kepada pemimpinnya, maka ini adalah baiat-baiat yang mubtada'ah, baiat-baiat yang diada-adakan di dalam agama Islam. Dan kalau ada yang melihat di sebuah aliran tadi ada baiat, di sebuah organisasi ada baiat, maka hendaklah kita jauhi yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.